قال المصنف فصل في فضيلة تربية الأولاد. Ini fasal pada menyatakan tentang keistimewaan atau keutamaan di dalam mendidik anak. Jadi siapa orang yang memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya mulai halus, maka ketika tuha kainanya kuitannya tadi itu pacangan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang didapat? Kebahagiaan melihat anaknya mempunyai adab yang bagus. Akan tetapi apabila orang tua melalaikan pendidikan anak mulai lagi halus kada tahu-tahu hendak mendidik hingga nang dipikirakan nang kaya apa supaya anak ini gonol kena hidup nyaman. Itu aja nang dipikirakan. Begawi behimat kada ingat mendidik anak, kada ingat membawa anak wadah orang soleh, kada ingat membawa anak ke majelis-majelis taklim, mengabaikan pendidikan lawan anak, maka lihat hatuhannya senonoh beduit sakit hati kayaknya. Kenapa jadi sakit hati? Karena mulai lagi halus anak kada dididik. Sehingga dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ujar sidin, kuitan pun wajib bakti lawan anak. Kada anak aja nang wajib bakti lawan kuitan. Nang kaya apa caranya kuitan bakti lawan anak? Caranya adalah satu, bita'limihi, melajari inya, dilajari, wabil khusus urusan agama, wabil khusus urusan mengaji. Jangan sampai kuitan melihatakan anak kada bisa mengaji. Banyak di akhir zaman nang diutamakan nang kaya apa anak ni supaya dapat gawian, supaya inya berpenghasilan sebulannya puluhan juta. Tapi kuitannya kada pernah memikirkan apakah anakku ini bisa mengaji, paham lawan ilmu agama, apa nang bujur, apa nang salah, kada pernah memikirkan. Maka ketika orang tua mengabaikan pendidikan semacam itu, yang terjadi apa? Keberkahan di dalam hidup dicabut oleh Allah. Kada berberkah jadinya. Mudah-mudahanlah anak-anak kita tuh jadi anak nang soleh dan soleha. Makanya jar ulun malam Jumat tadi mun handak anak jadi anak nang soleh dan soleha, mulai lagi halus kenalakannya dengan orang soleh. Mun handak anak jadi orang nang mulia, mulai lagi halus parakakannya lawan orang mulia. Mun handak anak jadi orang nang sukses dunia dan akhirah, maka parakakan anak lawan orang-orang yang sukses dunia wal akhirah. Kayapa anak-anak jadi orang soleh mun mulai halus kita kawanannya kada mengaruan, kuitannya kada pernah membiasakan untuk datang ke majlis-majlis orang soleh. Kemudian di samping memberikan pembelajaran orang tua kepada anaknya, dan yang kedua cara bakti orang tua kepada anak yaitu adalah tarbiyatih, mendidiknya, melajari serta mendidik. Dididik. Dari karena itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, al ghulam yu'aqqu anhu yawm as-sabi'.
bayi yang dilahirkan itu jar Nabi diakikahi di hari ketujuh, seminggu setelah lahir akikahan. Lalakian dua ikung kambing, bebinian seikung kambing. Kada kawa hari ketujuh, maka di hari ke 14. Kada kawa di hari ke 14, hari tujuh berikutnya. Kada kawa pulang hari ketujuh berikutnya. Pokoknya kaliannya nanti itu. Mun kada berduit pang jar nang kaya apa? Maka apabila kadada berajaki, kena baakikahnya. Nah, baakikah. Apakah tasmiyah itu harus akikah? Kada. Nak tasmiyah, tasmiyah. Tasmiyah hija dulunya, beri nama dulunya. Masalah akikah masih kewajiban orang tua sampai anak tadi itu balik. Mun sudah balik, kada kewajiban orang tua lagi sudah. Wa yusamma, kemudian lagi diberi nama, ujar Nabi, diberi nama, nama nang bagus, nang kaya tadi Muhammad Afif Maulana bagus. Jangan nang kaya ngaran-ngaran orang wahini panjang kada ada artinya. Karena memberikan nama nang bagus lawan anak itu adalah kewajiban orang tua. Diberi nama di hari ketujuh bangaran sudahnya. Diberi nama. Ada juga orang kampung lah haratan betasmiah lah, mun kada ditatakakan rambutnya abut. Kayak perni jantan rambutnya, kayak patah rambutnya. Padahal itu simbolis ya. Nang iyanya sampai pian ke rumah gundul anak tadi tuh. Nang kaya bayi nang diberi nama tadi nah. Sampai kena ke rumah gundul anaknya. Nah, digundul habis rambutnya timbang ke pasar. Ke wadah buhan pa amasan peperakan. Empat menimbang bari isidit. Berapa gram, sekian gram, umpama 3 gram, umpama 5 gram, berapa harga perak? Perak sekian kali akan 5, berapa hasilnya? Sedekahkan lawan orang. Kayak itu. Jadi biar kada ditetapkan sidin, kada apa-apa, tatak sorong aja. Dan nama ini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak. Karena ketika orang tua memberi nama kepada seorang anak, di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada sesuatu yang didamba-dambakan. Umpama namanya kayak Muhammad Afif Maulana, diharapkan mudahan anak ini kainanya bisi iffah, bisi rasa malu, bisi rasa apa namanya apa penyupan lawan orang, penyupan di dalam melakukan kemaksiatan, menjaga kehormatannya, itu harapan. Maka dari karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering di zaman sidin mengganti nama sahabat nang kada bagus. Jadi dianjurakan kita mun nama kada bagus berganti. Beganti, diganti ngarannya. Cuma beganti ngaran kada nang kaya betasmiah awal. Kalau bang mbak akikah pulang, ulun nang ngaran lakian guru aja dua ekong kambing lah, kada lagi. Sampai nang gerangnya dua ekong hadangan gin kada mayu mun dua ekong. Kada usah lagi, tinggal berdua selamat aja, kada juga berdua beganti ngaran sudah. Ya, banyak dahulu di zaman Nabi diganti ngarannya. Siapa ngarannya? Diganti oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ujar Nabi, perbaikilah nama kalian, karena sesungguhnya kalian besok di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan dengan nama orang tua kalian. Bahkan di hari kiamat, sampai-sampai ada kalau kisah,
kisah orang nang parak lawan orang soleh. Orang ini kebanyakan lalai selama hidup di dunia, sampai-sampai ujar Allah Ta'ala lempar paninya ke dalam neraka. Prosedur oleh malaikat tak banyak maksiat daripada pahala, tak banyak dosa daripada ketaatan, maka prosedur malaikat lempar ke dalam neraka. Jar Allah hadad. Takuni pang dulu inya. Pernahlah duduk di majlisnya orang alim. Pernahlah duduk selama hidup di dunia satu kedudukan dengan ulama-ulamaku. Ditakuni suah naik ke majlis. Mas sakit benar nih ini, kasihan benar liwat. Suah duduk di majlis. Dibunju-bunju barang duduk kada suah juga. Tanyakan lagi kata Allah, pernahlah makan berkumpul dengan orang alim. Ternyata makan sekedudukan dengan ulama pun bisa menjadikan seseorang besok di hari kiamat mendapatkan rahmat dari Allah. Suahlah. Makan nang di warung nang remang-remang itu rancak aja itu sudah. Boleh kena lambat dari pengajian. Napa orang pengajian isya untung sudah datang ke rumah jam 12 malam. Ini di mana duduknya? Duduk di warung-warung nang kayak itu. Apalagi malam ini malam Ahad nang umah. Napa duduk di warung nang kayak itu? Karena larangan Indomie aja 20.000. Kenapa? Kenapa pian tahu guru aja suah, kajak ada suah juga. Dadangaran aja pas soleh nang madahkan dengan ulun. Nang ada tahu juga. Teh aja bilang larang benar, kada bilang kada ada harga standar lalu aja pas soleh. Bayar nang kayak itu aja kada napa-napa juga. Duduk lawan ulama empat makan ini kan. Duduk lawan ulama empat makan bukan berarti hendak meunting nyamannya makanan sidin, kada. Ini nak sampai nang kayak itu kada suah juga. Oh jar Allah subhanahu wa ta'ala, pernahlah melihat wajah orang alim, kada suah juga memandang wajah orang alim. Sampai pada akhirnya tanyakan apakah namanya sama dengan salah satu nama kekasihku. Nama para nabi, nama para wali, nama para akhyar, nama para solehin adalah namanya sama dengan nama salah satu orang-orang yang aku cintai. Ngaran? Bukan kada ada artinya nama itu, ubah harga. Sampai pada akhirnya apa? Kada ada lalu duduk kada suah. Melihat ulama kada suah, ngaran kada ada jua sama lawan para ulama, habis lalu sudah. Cuma sebuting aja nang kawa menyelamatkan inya apa? Baisian kawan. Kawannya ini bisi kecintaan terhadap para ulama. Itu aja uma sangkutannya itu di situ. Bisi kawan, kawan ini cinta lawan ulama. Nah ujar Allah Ta'ala, selama inya bisi kawan-kawannya cinta dengan orang soleh, maka dengan itu inya diberikan rahmat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ngaran aja. Makanya kai nini amunnya bisi cucu, umpatlah betakun lawan anak minantu. Siapa ngarannya? Siapa juga ngarannya? Kuitan juga harus bisa maulah ngaran anak. Jangan bisa nang bisa mehimpu aja, kayak itu maksudnya. Nah, jangan nang bisa mehimpu aja. Harus tahu tuntung lahir, diajanakan, dikomatakan. Tolak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diajarakan, dikomatakan. Siapa nang mengajarakan anak lawan mengomatakannya, maka insya Allah kada harapan digoda oleh syaitan anak tadi. Lawan rancak-rancak membaca akan di atas kepala anak tu surah Al-Qadar. Biarannya sudah halus mengkay ini lah, cakahan Al-Qadar, supaya terpelihara dari kekejian yang kada bagus. Bacakan. Sini 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 sini.
Nabi Muhammad tok ketujuh menyapai kepala kananakanna. Maka munnya kananakan nang dijapai sidin kepalanya 3 hari 3 malam kada hilang harumnya. Harum tangan sidin tah. 3 hari 3 malam ketahuan ini bakas dijapai Nabi. Ini bakas dijapai Anu, ini bakas dijapai Anu. Nah itu itulah. Ulun berduit jar, kada hendak pakai perak menimbang. Jangan, meskipun pian berduit tetap pakai perak. Karena Nabi nyuruh pakai perak. Kada hendak pakai emas saja, kena basa. Abut hendak pakai emas, bakikah dua ekor ayam ya bagi sahnya. Ini orang tuh bisa suayakan. Ulun jar kada berduit lalu gurai kada antangan duit lalu kayak apa bakikah ulun jar. Udah sembelih ayam apa ya? Amun kambing ulun ini bisa anak lakian punya kambing pang dulu seikung tahun ini tahun kena hanya seikung tuh pang sudah. Nah itu tuh digunting. Jadi munnya kada begundulan pernahnya sidin koler sidin koler menggunting akan kalau kita gunting napa kah? Biar kena seorang mengguntingnya nang iyanya memberi ngaran. Haruskah membaca Al-Qur'an innallaha astafa dulu? Kada. Kada. Haruskah di padang urang banyak kan kedua? Bapak kenapa jadi innallaha ambil barokah aja. Ambil barokah. Seandainya kada ba innallaha astafa, kada apa? Apa ya dari bah? Aku beri nama ning ini sudah. Tapi kenapa jadi harus padang urang banyak? Kada juga harus. Kenapa di wadah kita padang urang banyak ada mengaji kitu pang kita ini handak anak ni barokah. Bahkan rajin urang kananakan ada nang ditulisi Asmaul Husna di dahi. Mulai lahir Asmaul Husna huwallah Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahman, hari kedua ar-rahman, hari ketiga ar-rahim, hari keempat al-malik, hari kelima al-quddus. Kenapa gerang itu sembarangan jar? Itu tafaul. Arti tafaul itu jar kita apa yo? Tafaul itu maambil barokah mudahan anak ini pinandu lawan Allah kainanya. Nah itu. Berarti 99 hari lah jar. Inggih, amun sehari sebuting ngaran. Mun sehari tiga ngaran cepat tuntung besokan wallah kemudian tengah hari sapu dulunya ganti ulang ar-rahman malam ar-rahim tengah malam al-malik sikap tuntung nak 10 ke sehari salah pian ya 9 hari tuntung cuma tafaulnya itu kalau ya ada nang betakun apa jadi dahinya itu bertulisan ini tafa'ul mudahan anak ini pinandu lawan Allah tuntung asma'ul husna biasanya ditulisi ngaran para nabi ngaran malaikat supaya pinandu lawan agama mintu didengarakan mulai halus suara-suara Al-Qur'an ini mulai halus sudah dangdut didengarakan kayak apa kisahnya tapi kadang juga pangnya dasar mulai betianan juga kuitannya nang itu mulai betianan oh mengidam-ngidam oh kawan bedang rutan nih ya sudah tuh oma sampai lahir bawa mikrofon nang anak kayak apa kisahnya ha? Ha? Itu anak tuh didengarkan nang bagus-bagus solawatan ta'zim kepada Nabi Muhammad itu. Nah itu Pak Imun orang di Hadramaut ditulis-tulis kalau Epian melihat orang bertulis-tulis karena huruf hijaiyah juga ditulis tapi menulisnya jangan pakai nang sepedol nang permanen hibak muhanya hirang jadinya ditulis tuh pakai celak nang anu tuh nah celak nang betulis lain celak betulis nang kayak pensil tuh sakit dahinya luka nya denang lembut alif ba ta apa tafaulnya mudahan anak ini bisa mengaji orang bahari itulah kan terbang bahari itu pakai santak abah ya minai santaknya paikat. Paikat itu digandamakan ke banyu diminum makan ke anak cucu mudahan anak cucu ini bisa berterbang. Kan orang dahulu pekat. Ini kabel mic gesan nang bedang dutan dikira. Ini kinoakan supaya harus menyanyi nang apa?
itu orang dahulu nang itu. Santak paikat itu nak dikinu makan ke anak cucu mudahnya bisa beterbang. Kenapa jadi beterbang? Memuji Nabi kalau. Nah itu. Ada harapan beri itu sebenarnya. Anu pang jamaah akikah itu siapa nang menyembelih? Mun pian bisa menyembelih, pian sembelih langsung ini akikah di sana nak ulut. Mun kada bisa menyembelih, suruh orang menyembelih. Nah pian ai ulun wakil akan menyembelihkan lagi sana akikah anak ulun. Ya, dah ulun terima menyembelih lagi. Dimasak. Tulangnya tuh pang guru jadi dipatahkah, dicancangkah, dibiarkan aja kah? Mun dibiarkan aja nang kaya apa memakannya orang kambing din. Saya bilang satah. Ada nang memadahkan jar patah aja ada apa maksud dipatah itu diramuk ke ini nang diramuk ke itu ada nang memadahkan jangan diramuk kenapa kalau pina kena inya gonol timbul patah tangan batisnya tapaulnya nih ada joblong madahkan kada apa jurang ramuk aja patah aja kenapa mematahkan syahwat dan nafsu nang kada bagus lain-lain kalau dimasaki pulang dengan nang manis-manis saja mudahan ini kainanya manis orangnya itu akikah dimakan-makan ke orang banyak orang nang memakannya lain seorang yang timbul daging akikah maka dijual memberi muar benar kenapa itu akikah toh boleh aja orang kampung lahannya kayak tupang sudah boleh aja akikah tuh langsung bahaulan ada apa-apa pian anak bahulan duitnya ada di juing ngitung-ngitung itu juga pas takkan nama haul arwah kai arwah nini beriannya bacakan doa haul kaya penjer ini berarti kesan haulan maka kesan akikah mun kada menyiapin kada hakun kada usah kan nai ini orang bahaul tuh kada mesti pemakanan mahajiai paham kada iya pian-pian mahaul biar kada memakanan kada apa-apa maulah kada memakanan ya kasiannya perang dihauli lain kasian yang dihauli kasian yang membaca akan yasin kada memakanan maka acaranya panjang benar mulai burdah dalail yasin muluk tabarak tuntungnya lah mahadang di dalam mana jurang kada keluar kebokannya nang tuan rumah sudah dimukak makasih lah jabaratan Allah nang kasian tu lain nang dihauli nang membacakan doa haul kasian bebuyan untung ada di pemakanan terus pun di pemakanan tu sampailah ke wadah pahalanya itu sampai ke wadah orang nang kita hauli it'amut ta'am memberi makan lawan orang tu gonol pahalanya nah pahalanya itu sampai ke sana harus nabuh makanan kada harus daging akikah gisan pengantinan dia orang rupanya ada keluarga kasiannya anak bapangantinan kada makan akan kada apa inya nang penting dimakanakan ke orang banyak diam kita ni kadang-kadang itu pang kada mengaji ya modalnya kada sah mun kada mengaji batas mihan tu sampai benikahnya mun kada diunggat nang kayak ini itu kada sah sama ulun itu dasar kejadian ulun melihat hujurannya aja tunai menjawab sudah nang lalakiannya ni ulun terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai kayak pesaksi kada sah aja tahajud ulun ajulun kenapa jadi kada sah kada ada unggatannya di sini Allah makanya amri pengulu-pengulu harus diinterogasi terlebih dahulu kedua mempelai siapa saksinya bisi pengetahuan ilmu agama kah kada kahinya paham kah kada kah urusan nikah jangan nang tahu jadi saksi aja pian ke guru satu nikah ulun kada menikahkan satu ulun di belakang aja dulu ulun hingga menyaksikan aja nih dok cuma saksi nang tercatat sidin nang itu sah itu sudah sah kayak apa saksi aja pengulu kada sah aja takajut ulun julun kenapa kada sah aja matiin berdiam ai kenapa aja kada ada unggatannya aja nah julun ini kitab mana pulang ini tapi ulun berdiam ai julun kena ulun hantam bian ngatakan aja berdiam aja tapi kena awas julun berdiam aja ya ini awas julun kam kada ada unggatannya mau unggat nang kini nya kada papang itu kaina langsung yuk ini kini nama maka kada sah aja si din ini ya Allah bahkan pina nang ngaran nikah ni mahar gen kada disambat kada apa-apa ya sunnah aja mahar tu disambat ini harus disambat maharnya kada jua
Pahini pian sakit hati melihat orang kebanyakan nang pernikahan kasihan dia pang itu pang. Nya jauh dari ulama itu pang. Perkawinan kaya orang kafir. Bujuran. Oh hindi gini kedua paruan. Ma ya Allah jurun ini. Kayak orang kafir. Pas mana kayak orang kafir. Kayak apakah ada paham juga. Mau gaya nang berminuman apa jur tuh bers nang bapak nang cangkir dihantu pakan tuh apa tuh kisahnya? Hah? Nah kayak tutup no, apakah isinya ada paham dulu? No, hindi kedua-kedua apa? Adakah nang kayak itu biar nang nikah di bulan Maulid? Nang kayak itu kisahnya nang bebinian terbuka aurat no, hindi kedua-kedua kayak himungan kayak itu kah? Menggambarkan kehimungan dapat nikmat tuh kayak itu kah? Itu pangnya ada nyinyinya jauh dari ulama itu dipakainya ke kepentingan pribadi aja. Sampai mana tadi bahawal tadi tuh. Ulun guru aja kada sempat bemasak nang mantahnya aja munjuk lawan nang hadirin. Unjuk nang mantahnya aja. Maksud nang mantah nih lain dagingnya nang mantah lain. Umpama seporsi 20.000 duitnya aja nyukin aku kada bemasak buhan nyalah nah aku nang mantahnya aja mbah ini cembulikan ini lagi sudah nah 20.000 seorang aja makan cari warung masing-masing aja boleh lah kayak itu boleh lah kan jadi masalah ini kada apa-apa nang kayak itu tuh kita ini kadang-kadang harus bermakanan makanannya harus ini bahaul kadang-kadang maaf mahauli kuitan seorang belima beding sanak nangaran belima beding sanak ini maaf Jepang abah yamin ini kada berataan sama rejeki. Ini kada harus mengumpul sejuta seorang kita mahauli arwah abah kita mahauli arwah umma kasihan nang kada sing duitan aku jinya mahaul sorangan aja ginjinya mbah tulisnya ngaran unjuknya amplop udah tuan guru di majelis pian guru ai ribuan orangnya menyata di sini bermodal 20.000 aja padahal Allah jua pengkenan jua 20.000 aja nang mentahilakan uangnya ribuan yang diberi 20.000 wara terlalu engkel berajut jadi 12 bujur masjid daripada sejuta seorang kumpulan jangan memaksakan ini nang penting bacaannya geus lain makanannya mun kada nemunya kada mampu apa dipaksakan pokok mun kada mengumpul situ kita ampih di sana kan banyak kejadian nang kayak itu. Kalau kamu kada mengumpul situ kita ampih di sana kan. Ada juga nang begilir. Kena tahun ini dua hikam lah. Tahun ini wadah hikam mahul Allah lah. Yang tahun kena wadah hikam lah. Pas tahun di wadah nang sadak nang sakit. Uma kasihan bubur kacang gabin cantik aja makanannya nya. Uma la ilaha illallah disambati macam-macam padahal kada itu nang ianya. Ianya bacaannya juga. Antu pahamnya kalau sudah kika dia anak dia anu kan kisan orang bacara anak apa kasar ini penting dimakan kan orang banyak. Dimakan-makannya itu dalam keadaan masak dan orang banyak no. Karena itu kan tasyakuran walau syukur dapat nikmat no. Masya Allah minta. Wa idza balagha sita sinin udib mun sudah sampai 6 tahun umurnya didik. Wa idza balagha tis'a sinin uzila firasyuh mun sudah sampai 9 tahun anak suruhnya belain pada saura belain guring belain guring sebelah sana guring anak tuh juga disusui sampai 2 tahun aja kan masih menyusul lah masih katakan masih menyusul lah sian nang kuitan menunjung gini masih menyusul ya pengisahnya nah sekolah TK menyusul dulu maja menyusul nyusu tuh sampai 2 tahun aja. Sebelum 2 tahun ampihi sudah. Biasanya orang mampih itu ya Allah dikasai. Apa Bang Amin? Hah? Dikasai asam kamal. Ada nang dikasai pakai harang, hirang. Oh. Nang anak takajutnya tuh, oh, ya anak apa ini? Bapian kada gampangan mah hendak mampih anak menyusu pang. Bisa nang tetawa ni bisa ada nang alih diampih menyusu dulu. Pina alih bila lawan kuitan makasian kuitan 2 tahun menyusui nah. Ya Allah, ya mungkin kada habis pikir. Nang pertemuan nang telah lalu masalah bakti lawan kuitan itu. Kayak lawan kuitan tuh kadang-kadang limbah bini tersayang lawan bini pada kuitan ya.
bini tulah lakiannya ditagur amun inya perilakunya kada bagus lawan kuitan seorang. Jangan dilihatakan, dilihatakan. Mun bini itu ditagur ikam pang bujur-bujur pang lawan kuitan kutuna umah kutuna dihargai pang. Inya kada maasi. Boleh kakar. Kam boleh kejar karung kuitan ikam situ. Oh, ada perlu bini yang nangai ikam nangai ini. Kada bisa menghargai kuitan ku. Nah itu. Wani lah. Wani juga. Kaitu bibinya nai lawan mintuha, bakti-bakti lawan mintuha, kuitan seorang juga mintuha tu. Karena kan kuitan itu tiga, yang melahirkan engkau, yang menikahkan anaknya kepada engkau, dan yang melajari engkau. Tu kuitan. Nikah. Oh, bilang lawan mintuha, bilang ada bagus kalau kelakuan. Biar bungas. Namun kelakuan nang kayak itu ada bengkeng juga. Biar kalau saya terlalu bungas di si bini itu kalau pernah jadi fitnah. Bini bungas orang ada bungas jurang pakai amalan nang apa nang ini. Kan jadi fitnah Allah. Kalau saya terlalu bungas. Ini bungas itu standar aja juga. Lawan juga binian tuh nang kayak handphone pak. Tahun ini 2022 lain merek handphone nang terbagus. Kita 2023 keluar pulang merek nang lain. Kayak itu pak. Mun sorang nang rambang mataan bilang nang. Ada nang bagusnya. Jangan terasa sadang-sadangnya nang penting akhlaknya nang bagus kayak falon kuitan sorong nang kuitan sorong jawa ni. Sorong jawa nang kayak seperti Pais bilang nang lawan bini bilang nang takutan benar dia kayak itu. Sian kuitan sorong tuhoknya menyusui 2 tahun toh. Pian baru dulu berapa tahun nyampe menyusuk? Berapa tahun? Nih kada ingat. Kayak apa dengar kabar 4 tahun nyampe nyusur. Makanya kayak bayi aja sampai tua lagi. 2 tahun aja 2 tahun, dua, sebelum 2 tahun pin kada gampangan maampihi anak menyusut kada gampangan. Mana ngisinya ini? Ada nang betah malaman membawa keluar nang membisai supaya ampih menyusuk. Makanya ampih menyusut pulang kadinya nang nyaman pang bibinian merantan. Nah. Ya kalau bibinian. Bujur kada bibinian. Nah. Itu nang bujur itu nang tuha itu yang betul ya kenapa bang merantan kenapa kada ada nang meisap lagi kada ada lagi nang meisap siapa lagi nang meisap kan anaknya kada lagi merantan nainya hana pulang Allah Ta'ala tuh kekuasaan Allah Ta'ala pian buh nih ini nah harat bala haratan lahir tuh sebelum lahir kan ada bebanyu bebanyu lah sebelum lahir lah nah ya kalau artihan sebelum lahir bebanyu kada kada bebanyu biar nang kaya apa aja kada dapat bebanyu di dadah nang kaya apa aja kada dapat bebanyu limbah lahir kada berataan jua bebanyu di dadah dulu ya kalau di dadah kada jurang tuh nah nah limbah di dadah kena keluarnya bebanyunya ya masya Allah han saling mak ma subhanallah taala itu dudah lelakian nang kaya apa aja lamaknya kada dapat bebanyu nah itu Allah kan Allah Ta'ala tuh menciptakan sebelum 2 tahun ampih sudah kada gegampangan maampihi anak kuitan ini menangis kuitan bini ini menangis han umma sayangnya lawan seorang mamani nakai sebenarnya kada handak maampihi ikam cuma memang syariat menyuruh nangka ini kada purun melihat anak menangis kenapa imbah Tuhan nang anak purun melihat kuitan sakit hati gara-gara bini aja. Makanya bibinya nai bantu laki pian tu bakti lawan kuitannya. Kenapa tu tahun? Empat tahun nyampe musuhnya ini. Kena mendatang kena abah sini ulang tahun ini jangan abah yang ini. Berapa tahun nyampe menyusuk? Bisa ngalih benar. Belum lagi nang anak mengantip. Begigi sudah dikantip. Ah, jangan kuitan. Kesakitan kalupang mengibit lawan anak ada juga. Itu. Waktu duha. Nampi hanya sudah kita waktu duha. Nan. Pinyo sudahlah. Eh. Anak mana? Oh. Anak ko abah, abah pulang mana cucu. Fa idza balagha sakana kan pulang kita sambung itu gin dulu. Itulah jangan terlalu kokah maul ini maul tuh kada pasti nang anu jan maul ulun nah ngarannya ingat ngaran binnya kada ingat sah aja lah umma kada papa
Ih, bujuran kada apa-apa. Anu limpat pada harinya, Bang, kayak pejer. Kurang harus kapalnya tepat pada harinya. Ya Allah. Limpat kada apa-apa. Kada aja mun limpat tuh jar urang ja bisa berpaling muhasidin dalam kubur. Kaji sudah nang kayak ini, kaji sudah menenak bahaul sebelumnya, nah sudah nang penting bulannya bulan apa meninggal hauli sudah santai. Haul pertama ini harus di rumah, mau kada di rumah sakit hati sih di dalam kubur. Nang sakit hati dalam kubur tuh melihat anak ada mengaruan sakit hati sih di dalam kubur. Minto. Menurang bahari jar harta warisan tuh kada nyaman banang kada dibagi harus dibagi tuh kan disegera akan dibagi senang dalam kubur. Nah itu nang masalah akikah tuh jadi itu tah. Aja mudahan selamatan seberataan.